Ayo kok, mumpung sepi nih. Every single day I'm gonna make something great. Halo, ketemu lagi ya sama gue. Nah ini kita langsung ulang. Jadi dia lebih respon. Jadi satu semua itu, tiga-tiga nih. Jangan, mendingan pisah-pisah. Jangan, kalau pisah kagak dapet kok. Masa sih? Iya, kagak dapet, ini kan aluminium ya. Masanya gak dapet, jadi masa sininya gak ada. Oh. Diukur. Pakai itu kan pakai alat itu ukurnya. Jadi masa itu kalau dipencar-pencar, gak ketemu. Nanti, ntar ada video deh. Lu udah ngerotong gak jemput lagi? Otak-otak, harusnya cabut. Cabut dulu. Tunggu. Dia bacanya bingung nih sekarang nih. Jadi tuh kemarin tuh sebenarnya bukan gak enak. Maksudnya kita mau perbaikin lagi, bisa lebih cepat lagi nggak gitu? Kalau bisa lebih cepat lagi kan responnya lebih enak. Nah, cuman antisipan doang yang bisa, yang lain belum pernah bisa. Kenapa ya? Kenapa? Jadi ada skepnya. Jadi dari skep itu ternyata bisa diatur kecepatan bukanya gitu. Jadi ya kalau orang bilang apa responnya ya, iya responnya, jadi ngek jadi ya apa ya, speed bukanya lebih cepat. Tapi kalau dia secara logika dari ECU kan dia perintah juga kan? Memang dari ECU perintah kan, dia perintah juga dari pedal kan masuk ke ECU perintah dia. Oh, perintah dia. Nah itu berapa cepat juga perintahnya? Enggak, kalau yang ini mah berapa second doang kok. Udah lebih di bawah 1 detik. Di bawah 1 detik? Iya, di bawah 1 detik. Hitungannya second itu mah. Second? Millisecond kali ya? Iya. Karena kita juga nggak tahu ini. 0, sekian-kian kok. Secepat mungkin dia. Udah terpasang tuh. Nah, ngetesnya, ngetes responnya. Kita kurang-kurang di gitu ya, set. Sama kita coba 50% kita bercepat. Nah, kalau emang bener bukan lebih cepat, ya berarti banter. Oke, worth it lah. Terus kan dilicinin deh. Dilicinin kenapa udara cepat masuknya turunnya. Nah, itu jauh. Ini mesin sahabat tangi semua. Padahal bodinya kecil banget. 50-an, 55-an lah. 55 apa 54 ya kalau sekarang. Kecil banget. 2 in doang ya. Lebih. 2 in terapat lah ya. 58. Oh, enggak dong. 58. Dia 55 dipapat jadi 58. Bukan 55 kok. Aslinya 55 dipapat jadi 58. Oh, 55 jadi 58. Kok skepnya kalau di bisa nggak kok? Skepnya kalau dikecilin bisa nggak? Skep buat? Kan itu kan 55. Kalau skep yang tengah itu bisa digedein nggak? Kalau bisa, dia kan udah pas 55 itu pas dia begitu nutup pas. Iya. Nutup pas dia nggak boleh kegedean, nggak boleh kekecilan. Dia kalau kegede, mobil lo kencang. Kan lenser kan 60. Kerapetan juga nggak boleh. Kan lenser 2 in setengah kok. Lenser sama 60-an ya? Sama ini 62, 63 gitu. Sama mereka. Itu lenser IX. Iya, IX. Kalau lenser yang turbonya beda. Kadang ngoprek juga. Mesti coba-coba ya. Gak bisa sembarangan. Makanya ini kita coba dulu. Kalau memang bisa, ya kita kasih tahu. Tapi kalau memang bagus-bagus, kita ngomong bagus, jelek-jelek kita ngomong jelek. Gitu aja.
perjalanan aja telat kita nih. Ini emang sih tarikan lebih enak ya. Nah ini wajangannya coba nih, Pak Stephen, kenapa bisa begini? Disulap bisa ngejambak, CVT bisa ngejambak, gimana cara? Jadi bawah pun bisa ngek, benar-benar ketarik benar-benar. Itu di Indonesia ada nggak om yang bisa? Belum tahu. Tapi yang jelas om Stephen doang nih, udah terbukti di setiap mobil. Kayak Fortuner segala macam, mobil-mobil biasa lah ya, mobil-mobil yang beredar nih ya. Itu udah bisa di setel. Bisa. Tapi kayaknya anjir. Bisa mental kan? Aduh, ini gua nggak pakai setel ini. Outlander sih bisa begini. Jerit. Yang bawa pembalap ini benar-benar ini. Aduh, susah ngeliat ya. Karena tadi angkanya kamera loh. Angkanya udah ada 100 tadi. Damn! Itulah, nah ini gak tahu nih masalahnya nih berapa detik. Belum ada alat ukur yang pasti, tapi udah diukur aja. Udah pasti bisa ngejambak ini mobil. Iya, ngejambak dah. Ini berasa, wut! Sampai, ya jadi gimana ya, jadi gak putus lah ya. Kalau kemarin kan agak iya, kan? Ngayun dulu agak ya. Agak ngayun gitu kan. Ini udah gak ngayun. Ini enak udah. Ini namanya apa namanya kalau dikerjain itu? Setting throttle gitu. Iya. Setting throttle. Nah, kalau ini baru-baruin. Ya, yeah, kalau mau setting throttle, nah minta tolong sama Om Stephen dah. Langsung ke Om Stephen langsung dipret, ya enggak. Nanti dia kasih arahan dia. Ya. Yeah. Om Stephen di mana? Oh, kita panas. Apa sih? Iya, gua kasih limit dia. Gak apa-apa, pelan-pelan dulu kita. Berarti sebenarnya setengah dong. Iya. Terus setengah itu udah bunyi. Iya. Gak apa-apa, bentar mobilnya.